Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang jalan yang ada di depan teman-teman semuanya. Ini jalan arah menuju Bintaro ke Jombang ya, atau Sudimara ya, teman-teman. Kebetulan saya ini posisinya ada di depan pesantren Madinatun Najah ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri ya, jalanan lancar dan juga enak ya untuk kita jalan-jalan santai sore hari ya. Jadi di sini kita bisa melihat pemandangan yang indah. Tidak ada kemacetan, tidak seperti ada di ibu kota ya, di Jakarta, di mana-mana semua macet ya, teman-teman. Jadi kemacetan di ibu kota ini sudah tidak heran lagi ya, teman-teman. Untuk kemacetan di ibu kota ini sehari-harinya adalah rutinitas ya. Pasti kemacetan ini kita pasti mendapatkannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya menginformasikan kalau teman-teman mau jalan dari arah Bintaro menuju ke stasiun Sudimara, jadi arah Jombang ya teman. Ini jalanan sangat sepi dan juga lancar ya teman. Jadi ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini saya bisa memberikan informasi dan juga bisa untuk memberikan info-info ya tentang jalan, di mana jalanan ini kalau kita tidak benar-benar memahaminya, kita pasti akan terjebak kemacetan ya teman-teman. Apalagi saat-saat ini di jalanan di mana-mana itu pasti macet ya teman-teman. Dan ini mudah-mudahan video kali ini bisa membuat atau memberikan info kepada teman-teman semuanya ya, dan juga bisa membantu buat teman-teman yang mau menuju arah ke Jombang atau Sudimara ya. Jadi di jalanan ini boleh teman-teman lalui atau teman-teman lewat sini ya, karena jalanan ini sangat lengah dan juga kosong ya teman-teman ya. Jadi enak ya kita melihat sore hari ini sambil melihat pemandangan yang indah, awan-awan yang begitu cantik ya teman-teman. Baik teman-teman, ya mudah-mudahan video kali ini saya menginformasikan jalanan menuju Bintaro ke Sudimara ini mudah-mudahan menjadikan sebuah hiburan yang benar-benar untuk menghilangkan kejenuhan kita atau suntuk ya. Jadi dari pagi sampai sore kita bekerja, beraktivitas. Dengan adanya video ini bisa terbantu ya untuk menghibur teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, video kali ini atau saya menginformasikan tentang jalan ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa terhibur, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai full durasi, karena mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa memberikan info-info yang lebih menarik lagi ya tentang jalan-jalan alternatif atau jalan yang benar-benar untuk kita memberikan sesuatu yang bisa menghindari dari kemacetan ya teman-teman. Oke, saya akhiri video ini. Salam sejahtera semuanya, mudah-mudahan semuanya keadaan sehat dan juga bahagia ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.